Yap, pencinta video balap. Kali ini video balap kembali hadir untuk memberikan informasi-informasi spesial yang pastinya banyak dinanti dan banyak yang ingin tahu. Nah, gosip atau rumor terkini yang ingin disajikan video balap adalah hubungan formasi tim Yamaha Racing Indonesia untuk balap Asia Road Racing Championship musim depan. Jadi untuk tahun 2020 nanti ya. Nah, pasti banyak yang penasaran kan? Ini dia, tunggu dulu ya. Nah, hasil investigasi lapangan dari video balap bahwasanya kemungkinan rumornya Yamaha Racing Indonesia akan bermain di balap Super Sport 600. Pertanyaannya, siapa dong pembalapnya? Nah, kandidat yang dipersiapkan Yamaha adalah Empire Rossi. Ini adalah pembalap asal Lumajang, Jawa Timur yang masih berusia 16 tahun. Empire Rossi dengan berbagai prestasinya diproyeksikan oleh Yamaha Indonesia untuk bertarung di kelas Super Sport 600 yang memang performa motor R6 ini spesial di antara yang lain-lainnya ya. Kemudian siapa dong untuk kelas Asia Production atau AP250? Nah, investigasi lagi nih video balap dan ternyata ada dua nama yang menjadi calon kuat. Yang pertama adalah Anggi Setiawan. Ini adalah pembalap yang memang sudah berpengalaman di kelas AP250 yang notabene berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, pertanyaannya siapa dong timnya? Ini yang menarik. Ini adalah rookie atau pendatang baru di AP250, yaitu Wahyu Nugroho yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Ini pembalap yang musim 2019 ini bermain di kelas Underbond 150 atau UB150. Jadi dia di naik levelnya dinaikkan oleh Yamaha Indonesia Motor McLaren menuju AP250. Kemudian yang terakhir UB150. Kalau ini masih menjadi tanda tanya. Siapa yang akan menjadi pembalapnya? Apakah Aldi Satya Mahendra ataukah M Robi dan nama-nama deretan pembalap lainnya untuk UB150 ini ya. Jadi sampai di sini dulu ya gosip terkini hubungan formasi atau squad tim Yamaha Racing Indonesia. Jangan lupa selalu ikutin video balap yang memberikan warna-warna baru dalam informasi seputar balap. Dadah, ciao. We'll be right back.